Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, berbahagia selalu, dan tentunya semoga di masa pandemi ini semangat kita nggak pernah luntur, karena salah satunya yang bikin kita bisa tetap survive menghadapi pandemi adalah semangat dari dalam diri. Dan itu harus kita sendiri yang membangunnya, pemirsa. Jadi jangan pernah lupa untuk apa? Tetap pakai masker, tetap jaga jarak Anda, dan tetap hindari kerumunan jika itu memang sangat tidak diperlukan. Dan pemirsa, senang sekali saya Irma Lia Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam PTV Show Ngobrol Sering, tapi nggak bikin boring. Dan kali ini aku mau ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan mahasiswi dari Malaysia. Tetap ya, mahasiswi Indonesia. Nah, belajarnya di Malaysia begitu ya. Tapi kita mau tanya nih, nanti akan ada peluang apa sekiranya bagi kita yang mungkin nanti pemirsa juga ingin sekali bisa belajar ke luar negeri. Mungkin Malaysia menjadi satu negara yang juga masuk list dalam cita-cita dari pemirsa semuanya. Langsung aja kita akan ngobrol barengan sama Kak Rahel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rahel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai, seneng banget bisa ngobrol langsung bareng sama Kak Rahel. Nah, pemirsa, Kak Rahel ini adalah ketua dari pelajar Indonesia di Malaysia, begitu ya. Keren banget sih ini perempuan-perempuan bisa jadi ketua umum. Gimana ceritanya, Kak Rahel? Ya, terima kasih ke Mbak Irma atas kesempatannya. Pertama, saya Rahel Nurajavi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada periode kali ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ketua umum Persatuan Pelajar Indonesia di International Islamic University Malaysia. Dan alhamdulillah juga kesempatan untuk menjadi ketua umum perempuan pertama di IIUM, yang mana sering kita dengar bahwa ada kepercayaan laki-laki itu adalah yang menjadi pemimpin utama. Betul. Kemudian akhirnya menyampingkan kesempatan-kesempatan teman-teman perempuan untuk maju. Cuman alhamdulillah dibantu oleh teman-teman juga, dibantu oleh semangat-semangat dari teman-teman. Dan ya, teman-teman yang percaya dan mendukung, akhirnya saya, Rahel, memberanikan diri untuk maju kala itu. Oke, ini adalah satu sejarah baru gitu ya, berarti untuk di Malaysia sendiri, walaupun kita tahu bahwa di Indonesia sendiri untuk pemberdayaan wanitanya ini sebenarnya sudah diberikan alokasi gitu ya dalam jumlah tertentu gitu, tapi untuk di Malaysia Rahel menjadi yang pertama mendapatkan kesempatan itu. Apa sebenarnya yang meyakinkan Rahel ingin membuat sejarah baru? Artinya kalau kita hanya mengikuti itu kan satu hal yang mudah gitu ya, oh udah ada contohnya gitu, tapi Rahel menjadi pencetus begitu. Nah, apa yang membuat Rahel yakin? Sebenarnya tujuan saya bukan untuk menciptakan sejarah baru sih. Saya hanya ingin maju karena ada keresahan yang saya lihat dan ternyata satu suara dengan teman-teman, dan mungkin pada kesempatan itulah saya bisa merepresentasikan teman-teman yang sebelumnya memiliki keresahan-keresahan tersebut untuk diungkapkan ke atas. Dan ketika bagaimanapun, ketika kita sudah memiliki kebijakan, kita memiliki bahasa kasarnya power gitu kan, akhirnya bisa merepresentasikan apa yang diinginkan teman-teman sehingga ya bisa disampaikan. Jadi sebenarnya ini bukan masalah perempuan atau laki-lakinya, namun ya ketika kita mampu, kenapa tidak? Kita maju sebagai manusia, bukan saya maju sebagai perempuan, dan perempuan harus lebih maju, bukan seperti itu. Saya maju sebagai manusia biasa, yang semoga dengan apa yang saya ingin bawakan ini bisa merepresentasikan apa yang teman-teman tujukan juga, seperti itu. Apa sebenarnya harapan dari teman-teman terhadap Rahel? Lebih memberikan rasa kekeluargaan di PPI sendiri. Jadi mungkin sebelumnya ada yang berkata kita terlalu keras eventnya, maksudnya terlalu hektik, terlalu rapid gitu, sehingga ingin lebih dikeluargakan lagi, dan harapan saya bisa menciptakan environment tersebut, bisa menciptakan rumah bagi teman-teman mahasiswa Indonesia di Malaysia, seperti itu. Oke, nah tapi kalau sejauh ini ada berapa sih sekiranya jumlah mahasiswa Indonesia yang tergabung di Universitas Malaysia, Kak Rahel? Tahu nggak jumlahnya? Ya, kalau di IIUM sendiri ada kemungkinan 800 orang yang terdata. Sekitar ada 500-an untuk mahasiswa sarjana strata 1 dan 300-an di magister.
Banyak juga ya. Nah, oke. Nah, pemirsa, ini kita jadi penasaran juga sebenarnya bagaimana awal mula dari Kak Rahel akhirnya bisa mendapatkan pendidikan di Universitas Malaysia. Apakah ini juga bagian dari cita-cita Kak Rahel ingin belajar ke negeri Malaysia gitu? Bagaimana Kak Rahel? Sebenarnya kalau, wah ini agak pribadi nih jatuhnya. Sebenarnya ini masalah bagaimana kita menitik mimpikan harapan sih. Jadi sebenarnya Malaysia bukan tujuan saya pertama gitu. Saya ingin lebih di atas itu. Sebenarnya nggak ada lebih atau kurang, karena semuanya kalau misalkan orang yang benar, individu yang benar-benar menjalani hal tersebut, benar-benar bisa menjalani hal itu, maka hasilnya akan baik. Cuman kala itu saya berpikir, saya pengennya negara yang lain gitu kan. Okay. Cuman ternyata belum dikehendaki sama Allah dan diberikannya Malaysia. Artinya kalau misalkan dengar dari teman-teman bilang itu, kadang-kadang ada yang berkata, mimpi itu berarti emang tinggi-tinggiin aja. Jadi kalau misalkan jatuh masih di langit juga. Betul. Jangan-jangan kalau misalkan mimpinya nanti gak terlalu tinggi, kita bisa jatuhnya di daratan, sakit ya, ketemu aspal nanti gitu ya. Nah ini juga, nah kalau untuk jurusan sendiri, apa sih jurusan yang diambil oleh Kak Rahel? Saya ambil political science. Oh, apa yang membuat Kak Rahel tertarik ambil jurusan tersebut? Pertamanya menarik, jelas menarik karena negara kita suka simpang siur dengan banyak media. Beberapa orang yang belum terlalu memahami edukasi tentang bagaimana sesungguhnya sistem politik di negara itu berjalan, tapi kebawa oleh bahasan-bahasan simpang siur yang disampaikan oleh media dan apa namanya, kurang bertanggung jawab atas informasi-informasi tersebut. Jadi saya jujur ingin pelajarin dari base-nya dulu, memahami sebenarnya yang berjalan itu seperti apa, dan kalau bisa nanti kedepannya bisa benar-benar memberikan kontribusi, baik itu berturut serta dalam pembuatan policy making lah, atau mungkin membantu NGO-NGO untuk menciptakan hal yang lebih baik lah untuk Indonesia, seperti itu. Oke, nah ini kalau bicara tentang tadi ya, berita simpang siur, ini kalau di Indonesia sendiri udah bukan jadi satu hal yang rahasia lagi gitu ya, karena kita tahu bahwa banyak sekali berita hoax tersebar di khususnya Indonesia. Saya nggak tahu di negara-negara lain kondisinya seperti apa, tapi apa yang Kak Rahel temui perbedaan dari pemberitaan arus media begitu ya yang semakin deras antara Indonesia dan Malaysia itu sendiri yang saat ini Kak Rahel ada di sana? Kalau yang saya lihat hoax itu ada di mana-mana, bahwa plagiasi juga ada di mana-mana. Dan sekarang karena sudah gencarnya teknologi, kan orang-orang bisa sangat mudah mendapatkan informasi dari segala sumber dan mudah mempercayai hal tersebut, dan semakin banyak informasi itu ada, semakin percaya orang. Jadi orang tidak melihat kredibilitasnya tapi melihat masanya, karena masanya semakin banyak yang membahas hal tersebut, akhirnya dipercaya. Cuman karena mungkin dia trending atau hal-hal semacam itu. Di Malaysia pun sama, seperti hal seperti itu juga terjadi, cuman yang saya lihat mungkin alhamdulillahnya di sini itu lebih mereka lebih cepat dalam mengatasi, memberikan klarifikasi lah, ini hoax, ini tidak, seperti itu. Oke. Seperti apa sih memberikan klarifikasinya itu? Artinya kita tahu juga bahwa di Indonesia semua saya pikir ya, apalagi rekan-rekan media juga berusaha untuk mendapatkan klarifikasi gitu kan ya. Tapi kok menjadi lambat? Nah, menurut Kak Rahel pandangan seperti ini, apa yang membuat prosesnya menjadi berbeda yang Kak Rahel rasakan? Mungkin karena kurangnya trust juga sih. Okay. Jadi dari masyarakat kita memiliki keraguan atas keyakinan kita kepada pemerintah yang seharusnya memiliki stakeholder atas kebenaran-kebenaran media tersebut, karena beberapa dari masyarakat juga tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh pemerintah mungkin. Dan di satu sisi juga memang tidak bisa dipungkiri bahwa sangat banyak media yang jauh lebih kuat, maksudnya karena mereka lebih kritis, karena mereka lebih kredibel, akhirnya masyarakat lebih mempercayai media-media tersebut daripada pemerintah, sehingga kita sendiri berada dalam suatu kebiasaan yang mana menciptakan, mana sih yang harusnya dipercayai, kayak gitu, betul, masyarakat, betul. Ya, seperti itu.
Karena memang kita sendiri jadi bingung gitu ya, mana yang harus seperti halnya masa-masa pandemi seperti sekarang ini saja, sekalipun ada angkanya, berapa jumlah korbannya, berapa orang yang sakit, dan lain sebagainya begitu ya, kita masih gak percaya kadang-kadang, apakah itu benar-benar ada? Nah, daripada kita gak percaya, pemirsa, kita tanya yuk, karena kan ini pandemi ini, dialami oleh seluruh negara di dunia begitu ya, semuanya merasakan seperti apa begitu dampak dari pandemi yang sedang kita alami saat ini. Daripada kita pusing-pusing mikirin negara kita, kita akan melihat juga negara lain begitu ya, seperti apa kondisinya, bagaimana cara pemberitaannya. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti barengan sama Kak Rehel, tapi usai jeda tetaplah bersama dengan kami.